Selamat siang, kami hadir lagi rekan-rekan di channel Sari Solo yang sederhana ini. Nah ini rekan-rekan, langsung saja ya menuju sasaran. Ini tanaman adenium rekan-rekan yang berada di atas rak. Nah di atas rak ya kan. Kebetulan di daerah kami ini musim hujan rekan-rekan, jadi bunganya belum nampak kan, masih kuncup-kuncup bunganya ya kan, terlihat. Nah masih kuncup rekan-rekan. Nah kami akan menyajikan, ternyata di balik tanaman adenium yang ada di atas rak ini ada tanaman yang tumbuhnya di luar kebiasaan rekan-rekan. Biasanya tumbuhnya ke atas, ternyata menggantung. Sangat unik rekan-rekan. Tapi bukan tanaman adenium. Nah, di sini juga ada tumbuh ya kan dari biji tanaman kersen rekan-rekan yang buahnya merah itu ya kan. Tentunya banyak sudah tahu ya. Nah, tumbuh. Ternyata ini tumbuhnya menggantung di udara rekan-rekan. Termasuk ajaib ya. Biasanya tanaman itu tumbuh di atas polybag, itu wajar seperti rumput atau biji apa yang waktu media tanam diaduk atau media tanam dibuat untuk tanaman apa saja yang bisa dimasukkan di pot, di polybag, itu umum wajarnya seperti itu. Ternyata ini ajaib, kami anggap ajaib karena kenapa? Termasuk unik dan aneh. Anehnya kenapa? Menggantung di udara. Nah rekan-rekan, coba kita lihat kan, tanaman kersen menggantung di udara. Pernahkah Anda melihat tanaman ini? Nah inilah tanaman tersebut, ternyata menggantung di udara. Dan uniknya dan anehnya tumbuhnya di bawah polybag. Nah sudah besar rekan-rekan. Iya kan, ada dua. Ini contohnya, fakta rekan-rekan. Nah ini fakta kan, tumbuh dengan sendirinya tanpa kita tanam sengaja ya. Inilah informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, menambah wawasan. Ternyata ada tanaman bisa menggantung di udara, tentunya tanaman kersen tersebut. Semoga ketemu di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.